mentang-mentang hari Sabtu jadi ngebob. Jarang-jarang tahu bisa bangun siang. Kamu udah sarapan belum? Belum, bikin roti dong. Bangun duluan siapa, kita makan siapa. Pakai peanut butter kan? Pakai dong, kayak biasa. Thank you. Fis, kamu lihat parcel buah di dapur tadi gak sih? Parcel buah dari mana? Nah itu dia, masa gak ada nama pengirimnya? Aneh. Yaudah lah ya, lumayan dapat buah gratis. Ya iya sih lumayan, cuma kan aneh aja gak sih? Biasanya kan orang kalau ngirim parcel tuh, kalau ada kejadian apa gitu. Udah, gak usah dipikirin. Ntar pala kamu meledak lagi kalau mikir terus. Ya, kamu kali yang mikir dikit langsung puyeng. Kok rotinya belum dimakan? Ntar dulu filmnya lagi seru tuh. Lihat dulu. Kamu masih ngantuk ya? Aneh ya. Karena baru juga bangun. Emang kamu aneh. Yaudah, bobo aja bobo. Jadi banyak gerak ya. Iya, udah bobo. Based on chunk, you know, the action movies. Fis, kok kamu ninggalin aku di luar sendirian sih? Tumben nyalain aku. Udah lama enggak? Sini aku dengerin. Eh, jadi lalu kita tunangan gak sih? Tunangan? Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Iya, yang pertama, inget gak sih? Yang kamu buat. Oh, aneh banget. Orang mau ngelamar, tapi cincin belum dibawa. Ya maaf, lo namanya juga nervous. We'll want the notebook for the 17th time. I'll say it's stupid, then you'll catch me crying. We're not making out on the boat in the rain or in a house I painted blue. But there's nothing like doing nothing with you. So shut all the way. Ya, oke kan? Oke. Kenapa? Kayak mana mau nulis diary deh. Kayak anak kecil nih mas nulis diary. Aduh, canda. Emang terakhir nulis kapan?
Nggak tahu sih, lupa. Cuma yang jelas kemarin enggak. Tapi aneh deh. Masa aku lupa kemarin aku ngapain aja. Coba kali ya, aku cek. Udah, urusan diary biar nanti aja. Udah. Tapi Fis, aku bingung deh. Kenapa tuh? Tadi pagi tuh pas aku bangun tuh, tiba-tiba tuh ada baju hitam bekas aku pakai gitu di lantai. Emang kemarin aku pergi? Ikun. Ish, seriusan? Lupa dicuci aja kali itu mah. Biasanya masalah cucian kamu paling mager ngurusin gituan. Ya, ya iya sih, cuma kayak aneh aja tiba-tiba ada tadi pagi kan. Terus juga ada parcel buah di dapur. Jadi kayak, gak tau sih, bingung aja gak sih? Udah, santai. Paling itu dari mama kamu kok. Oh ya, besok kan temu utah nih. Kira-kira kita mau ngapain? Main ya. Kemana nang itu? Kamu pesen makanan? Enggak. Halo, Bu. Oh ya, halo, Mas. Bu, saya sudah di bawah ya. Oh, oke. Sebentar ya, Mas. Temenin. Cepetan temenin. Ya udah deh. Tunggu. Aku tunggu di ruang tamu aja, oke? Sama barisa ya? Oh iya, mau ngantar apa ya, Mas? Ini ada makanan dari mama katanya. Oh oke. Udah dibayar, Mas? Oh udah kok, Mbak. Makasih ya, Mas. Sama-sama, Mbak. Halo, Ma? Riz, udah dapat makanannya. Oh iya, udah nih, Ma. Aku ben ya. Dalam rangka apa nih, kok tumben-tumbenan? Ya, kan kamu besok ulang tahun. Anggap aja kado pengantar ultah sekalian ya, biar mood kamu naik. Oh iya ya, aku lupa aku besok ulang tahun. Oke, Ma. Thanks ya, Ma. Tapi, Ma, aku cuma satu bungkus. Ntar habis gak kebagian dong. Halo? Ma? Riz? Ya? Kenapa? Kamu gak apa-apa? Hah? Ya, ya gak apa-apa. Emang kenapa? Riz, kamu sadar kan Davi sudah gak ada? Kemarin kita habis ke kuburan Davi. Kamu inget kan? Thank you.
Kamis 1 April 2021. Hari ini pas lagi kerja, tiba-tiba dapat kabar kalau Davis masuk rumah sakit karena kecelakaan. Ada supir truk yang mabuk dan menabrak mobil Davis. Fis, aku OTW ketemu kamu di rumah sakit. Tunggu aku ya. Semoga kamu gak kenapa-napa. Hai Riz, happy birthday. Keren ya aku bikin video. Ini udah lama loh bikinnya, tapi ternyata bisa di schedule gitu buat dikirim pas kamu ultah. Canggih ya teknologi zaman sekarang. Oke. Happy birthday Risa Darmawan. Aku pengen kamu tahu kalau aku bersyukur banget to have you in my life. You're one of the greatest blessings I've ever had, and I wouldn't have it any other way. Aku berdoa supaya kamu bisa memiliki kebahagiaan yang kamu pengen dan juga cita-cita yang kamu kejar. Semangat terus ya Riz, dalam berkarir dan ngejalanin hari-hari ke depannya. I love you Risa, I'll always be with you. Happy birthday lagi Risa, woo!